Silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara, kebakaran melanda sebuah rumah makan dan bengkel di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat meludeskan dua bangunan yang berada di Jalan Tenggiri, Pulau Gadung ini. Tak hanya membakar bangunan dan isinya, sejumlah kabel listrik dan telepon juga ikut terbakar. Petugas damkar menyebut api diduga berasal dari selang tabung gas yang bocor di rumah makan. Api bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi. Satu orang dilaporkan terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis.